Halo bro, sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bro, tentunya seperti biasa, jumpa lagi saya di sini Alan Sanjaya Spot 3, di mana di kesempatan yang berbahagia ini tentunya Alan Sanjaya Spot 3 tentunya hadir kembali tentunya dengan memperkenalkan produk-produk terbaru yang ada di toko Alan Sanjaya Spot 3. Oke bro, seperti apa sih tokonya? Seperti biasa bro, buat kalian yang baru saja mampir atau melihat channel YouTube Alan Sanjaya Spot 3, jangan lupa bro ditekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Bagikan sebanyak-banyak mungkin ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga bro bisa menikmati yang namanya konten tentang dunia olahraga yang ada di toko Alan Sanjaya Spot 3. Oke bro, langsung saja. Gua nggak mau berpanjang lebar lagi, gua hanya ingin review singkat tentang raket yang terbaru di toko Alan Sanjaya Spot 3 nih. Raket ini bro tentunya raket fenomenal, raket made in Indonesia tentunya. Nah makanya buat kalian semua, cintailah tentunya produk-produk Indonesia, produk lokal tentunya bro. Oke bro, di depan gue ini sudah terlihat ada dua batang raket tentunya. Di sini udah kita lihat, di kamera juga udah terlihat, di situ ada tulisan sedikit ya, kelihatan gak sih? Nah sedikit tulisan, ada gambar orang mukul shuttlecock tuh di situ tuh ya. Di tulisannya ada tulisan Sang Legend. Nah, Sang Legend siapakah dia? Mungkin yang kalian sudah tahu semua, yang pemain-pemain badminton mungkin nggak tahu siapa sih yang legend yang punya raket ini. Nah, siapa lagi kalau bukan Ko Arianto Arbi tentunya. Nah, langsung aja bro, gue mau ambil raketnya, gue mau review singkat tentang kehebatan raket yang lagi viral banget raket ini bro. Oke bro, langsung gue mau ambil aja. Ini dia bro raketnya bro, raket Fly Power Tornado. Nah sekali lagi bro, cintailah produk Indonesia, mantap. Oke bro, di sini ada dua batang ya, dua batang raket ini, raket Fly Power Tornado tentunya. Seperti biasa bro, kalau kita mau review raket, nah kita mulai dari bawahnya dulu. Nah ini kali pertama Alan Sanjaya Spot review raket Fly Power Tornado ini bro, karena sayang banget nih kalau nggak di review. Sebenarnya raket ini sudah lama, cuman harus gue review karena perlu. Raket ini ternyata banyak banget pecintanya, tentunya yang seri Tornado 800 ini bro, sangat-sangat banyak yang berminat raket ini bro, makanya gue langsung review aja bro. Oke bro, langsung saja kita review ya, review singkat raket Tornado ini. Kita mulai dari bawahnya dulu bro, seperti biasa di sini. Nah di sini dari MCAP-nya dulu, dari bawahnya dulu, di sini ada logo. Nah di sini ada gambar pemain lagi nyemes bola nih bro. Di sini ada tulisannya Ko Arianto Arbi. Nah di sini ini yang punya nih bro, ini yang punya Arianto Arbi. Nah di sini langsung aja naik kita di sini, di pegangannya ini bro ya. Nah pegangannya ini G5 bro. Nah di sini dia agak kecil ya pegangannya. Di sini warnanya warna merah bro. Nah ini agak unik nih. Kalau raket-raket yang lain biasanya warnanya putih, kalau enggak kebanyakan warna hitam. Nah kalau ini Fly Power Tornado 800 ini bro, dia warnanya merah. Nah disini, ini nah keunikan dari raket ini. Dan langsung lagi bro, kita naik di sini bro ya. Nah di sini kita di sini ada tulisan bro, di sini ada tulisannya 30 lbs. Nah raket ini mampu ditarik dengan kekuatan 30 lbs. Nah sekarang gue mau tekan nih bro. Terbiasa bro, kalau gue mau ngecek raket nih, karena kita tahu sendiri bro, raket sekarang banyak yang namanya raket-raket KW bro. Di sini tulisannya 30, tahu-tahunya begitu kita tarik ke mesin, raketnya meleot. Nah, artinya raket ini raketnya KW. Nah, sekali lagi bro, kalau di Alan Sanjaya Spot 3 bro, alhamdulillah kita tidak pernah menjual yang namanya barang-barang KW. Semua di Alan Sanjaya Spot ini, semua barangnya tentunya barang-barang original, bisa dipertanggungjawabkan. Mantap nggak? Oke ya? Nah, ini bajunya keren bro ya. Oke bro, langsung aja. Di sini di subnya ini batangnya bro, di sini ada tulisan Tornado 800. Nah di sini bro, nah, Tornado 800 di subnya ini, dan kepalanya ini bro berbentuk isometrik. Nah bro, isometrik. Nah nih, kita lihat bro, nah, di sini berbentuk isometrik. Nah, dan warnanya atau kosmetiknya bro, di sini keseluruhan berwarna merah hati. Berani bro. Berani banget, warnanya berani banget, merah hati. Dan di T-nya ini bro, di sini ada logo Fly Power-nya di sini. Dan di pinggirnya ini bro ya, di sini agak dibaluti dengan warna putih. Nah, di sini ada warna putih, bro. Di sini ada warna putih dan di sini ada warna hitam bercampur dengan warna perak bro ya di sini bro ya. Jadi
menambah tentunya elegan raket Free Power Tornado 800 ini, bro. Nah, raket ini, bro, ya, di sini raket ini, bro, kehebatannya buat kalian yang suka main belakang nih, yang suka main pukul, main belakang, seperti pemain-pemain legend kita ataupun pemain andalan Indonesia, tentunya yang kita tahu di situ ada 3 pemain Indonesia yang sangat-sangatlah mantap kalau dia lagi belakang nih main pukul. Nah, salah satunya kita sebut aja Marcus Fernali Gideon, tentunya ada satu, dan Muhammad Aksan, Baba Aksan tentunya, dan satu lagi, bro, ya, di situ ada Alfian Fajar tentunya. Dia sukanya main gebuk nih, bro, suka banget main gebuk, dan sini raket ini cocok tentunya buat pemain-pemain gebuk. Oke, bro, nah langsung saja, bro, ya, kita mau langsung kasih tahu harganya berapa sih harga Free Power Tornado 800 di toko Alam Sanjaya Sportiva. Penasaran kan, bro? Nah, mana-mana harganya, bro, ya, langsung saja gue kasih tahu harganya. Harganya Free Power Tornado 800 di toko Alam Sanjaya Sportiva ini kita bandrol dengan harga Rp765.000. Rp765.000. Paketannya apa aja sih, bro, paketannya di Alam Sanjaya Sportiva? Nah, gua langsung kasih tahu paketan apa aja, karena di Alam Sanjaya Sport ini selalu membuat tentunya pelanggan-pelanggan nyaman. Jadi kalian beli raket tinggal main aja nih, tuh nggak perlu beli senar lah apalah, nah tinggal main. Nah, tentunya oke, bro, 765.000, kita langsung kasih tahu paketan apa aja. Yang pertama, bro, nah kita mau kasih paketan yang pertama. Nah, yang pertama seperti biasa, bro, ada raket tentu ada senar. Nah, kalau nggak ada senarnya gimana kita mau main, bro, ya? Makanya di sini gua kasih paket yang pertama, kita kasih senar lining. Nah, ini, bro, senar lining ini serinya seri yang Jepang, bro, makanya lining ini sangat-sangatlah disukai juga nih di toko Alam Sanjaya Sport ini. Banyak banget yang pakai senar lining seri Jepang ini, bro, ya. Nah, ini warnanya warna merah nih, makanya gua ambil warna merah biar cocok dengan raket ini tentunya nih, bro, warna merah. Nah, kalau kalian juga nggak suka dengan warna merah ini, bro, masih banyak berwarna-warna lain, karena senar ini ada, kalau nggak salah ada 5 warna. Nah, ini yang paket yang pertama. Paketan yang kedua, bro, ya, paketan yang kedua di sini kita ada tas. Nah, tasnya ini menurut gua nih tasnya lumayan besar nih, bro, nih. Ini nih, Free Power. Sekali lagi, bro, cintai produk-produk Indonesia. Nah, ini, bro, ya, gua mau kasih tahu nih, tas ini bisa muat raket berapa aja sih, bro? Nah, sini kita buka, mana nih slidingnya? Nah, sini. Nah. Kalau gue lihat, kalau gue amati, gue lihat ini tas ini, bro, ya, ini belum termo nih, ini belum termo. Mungkin ke depan nanti, mudah-mudahan tasnya ini sudah termo biar lebih mantap lagi, ya. Dimasukkan sedikit, dan di sini tasnya ini muat sekitar 7, 6 ataupun 8 raket, insya Allah masuk ke sini, bro, ya. Nih, terus di sini samping ini ada slatingnya lagi, bro, di sini. Ini kegunaannya mungkin buat handphone kali ya di sini. Ini buat handphone. Nah, di sini handphone, dompet. Jadi kalau kita main ke lapangan, nah, daripada kita geletakin dompet di lapangan, ada yang kita langsung masukin di sini aja nih. Seperti handphone di sini masuk, bro, ya. Di sini. Oke. Dan ini paketan kedua. Lanjut kita ke paketan yang ketiga. Nah, paketan yang ketiga apa sih, bro? Nah, itu yang gua, seperti gua bilang tadi, bro, alasannya selalu membuat pelanggan puas lah tentunya. Nah, ini paketan ketiga, bro, ini, bro. Nah, kaos Free Power ini. Nah, ini, bro, ya. Ini sama persis yang gua pakai ini, bro. Nah, ini. Nih, bahannya enak banget, bro, halus, bro. Jadi bahannya ini sangat-sangat cepat buat menyerap keringat tentunya. Nah, ini, bro. Enak banget, bro. Lu harus coba nih. Nih, ya. Ini paketan yang ketiga. Dan paketan yang keempat, bro. Paketan keempat gua kasih grip. Nah, ini Star Grip. Sini, bro, ya, ada Star Grip kotak nih, bro, ya. Nah, ini Star Grip kotak paketan yang keempat. Dan paketan yang kelima, bro. Paketan yang kelima free pasang senar, dan paketan yang keenam free pasang logo. Nah, berarti paketannya ada 6, bro. 6. Dengan harga 765.000, paketannya sudah full paket semua, bro, ya. Full paket semua. Dari baju, tas, senar, grip, pasang logo, dan
pasang senar tentunya ya. Nah, jadi gimana bro, menurut anda, menurut kalian raket ini, jadi buat kalian dimanapun anda berada bro ya, kalau kalian berminat dengan raket yang sangat-sangat fenomenal ini, Tornado 800, kalian bisa chat bro ataupun bisa WA bro ya. Seperti biasa bro, kalaupun kalian masih di daerah Lampung Timur, masih di Lampung Selatan, yang sekalian ingin main ke toko Alan Sanjay Spot 3, kalian langsung bisa main ke sini bro. Alamat kami, toko Alan Sanjay Spot 3 beralamat di Desa Purworejo tentunya, Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Dan kalian juga bisa bro, via WA juga, yang biasanya ada di bawah sini bro ya nomornya nih. Nah, di video ini tentunya di awalnya pasti ada nomor handphonenya Alan Sanjay Spot 3. Dan jangan lupa bro, kalian juga bisa lihat di IG Alan Sanjay Spot 3 ya. Di situ juga ada foto-foto tentang produk-produk olahraga di toko Alan Sanjay Spot 3. Oke bro, mungkin sekian ya review singkat tentang raket Tornado 800 yang ada di toko Alan Sanjay Spot 3 ini. Jika kalian, sekali lagi, jika kalian suka dengan video ini bro, jangan lupa bro, kalian tekan tombol subscribe-nya, like, comment, dan bagikan sebanyak-banyak mungkin ke teman-teman kalian, biar tentunya teman-teman kalian bisa menikmati yang namanya video-video ataupun konten-konten yang ada di toko Alan Sanjay Spot. Tentunya isinya konten-konten seputaran dunia olahraga, khususnya dunia badminton. Oke bro, mungkin itu saja bro. Sekian dari saya, Alan Sanjay Spot mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.